MTsN 2 Madiun yaitu saus tomat atau saus sambal. Bahan untuk pembuatannya adalah tomat dan cabai yang merupakan hasil budidaya tanaman hortikultura di lingkungan masyarakat. Di mana sarana yang kita gunakan untuk mengairi tanaman tersebut adalah dengan memanfaatkan limbah air wudhu dan air cuci tangan yang ada di sekitar madrasah. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah tomat, cabai keriting, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, gula, garam, kaldu jamur, tepung maizena. Pertama-tama, tomat kita rebus. Setelah air mendidih, kita masukkan tomat. Tunggu hingga matang. Setelah matang, kita kirim garam. Setelah dikupas, tomat dan bumbunya kita masukkan ke dalam bebek. Setelah itu setelah disaring, saus tomat kita masukkan ke dalam wadah. Kita masukkan tepung maizena yang sudah dikasih air. Setelah itu kita aduk hingga merata. Tunggu hingga mengental. Ini adalah saus sambal yang sudah matang. Kita tunggu sampai kuning lalu kita kemas. Ini adalah saus sambal yang sudah kita kemas, lalu dikasih label. Kemudian siap dipasarkan.